Bang, sorry bang. Siap. Ntar foto dulu ya, Mbak. Tahan ya, Bang. Tahan ya. Yang itu kok. Oh iya, kemarin kebetulan kita juga ada komunikasi. Yang lain? Udah. Tahan. Iya, betul. Dalam artian di otomatis kan ada pihak ketiga yang menyebarkan terbatas di on event untuk pengunggahannya. Posisi dimana? Oh itu. Kasih Mas, mari ya. Hati-hati. Iya. Dia ramah banget sih. Ini di depan Bang. Bang, sorry bang. Siap. Ntar foto dulu ya, Mbak. Tahan ya, Bang. Tahan ya. Yang itu kok. Oh iya, kemarin kebetulan kita juga ada komunikasi. Yang lain? Udah. Tahan. Betul. Dalam artian di otomatis kan ada pihak ketiga yang menyebarkan terbatas di on event untuk pengunggahannya. Kami sudah menyita Google Drive dari yang bersangkutan. Dari Google Drive itu sudah kami identifikasi, itu ada 76 video dan masih banyak lagi gambar-gambar tanpa busana ya. Gambar-gambar tanpa busana. Nah, dari analisa Google Drive tersebut dan hasil pemeriksaan saudari J, kami mendapat keterangan dari yang bersangkutan bahwa video itu ada yang membeli. Ya, jadi sebenarnya awal mula daripada kita mendapatkan informasi tersebut bukan karena memang kita melihat dari akun atau web OnlyFans, tapi sudah beredar di Indonesia. Nah, ternyata benar pengakuan daripada saudari B bahwa sudah ada orang yang membeli video tersebut, video-video tersebut ya. Nah, sudah banyak yang membeli. Ini kita sedang analisa siapa saja yang membeli. Dari beberapa orang tersebut, kami sudah menganalisa ada satu orang, seorang komedian terkenal dengan inisial M. Ya, komedian terkenal dengan inisial M, itu ada yang membeli video tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apakah yang bersangkutan ikut menyebarkan atau bagaimana, nanti akan kita panggil yang bersangkutan untuk menjadi saksi terlebih dahulu. Ada pasalnya sementara juga? Nanti kita akan kita panggil dulu sebagai saksi yang bersangkutan. Baru bisa nanti kami mengutarakan apakah status yang bersangkutan itu tetap sebagai saksi atau mungkin bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Rencananya ya. Dipanggil kapan, Pak? Dalam minggu ini, insya Allah. Terima kasih, Pak. Bang, sorry, Bang. Siap. Ntar foto dulu ya, Mbak. Tahan ya, Bang. Tahan ya. Yang itu kok. Oh iya, kemarin kebetulan kita juga ada komunikasi. Yang lain? Udah. Tahan. Betul. Dalam artian di otomatis kan ada pihak ketiga yang menyebarkan terbatas di on event untuk pengunggahannya. Itu. Kasih Mas, mari ya. Hati-hati. Iya. Dia ramah banget sih. Surat perjalanannya udah dikirim, Pak.